Hey guys, welcome to my vlog. Dan di video kali ini kita akan menghadiri acara motifnya Euphoria First Car Meet Up. Dan ya, memang ini posisi lagi loading in semua. Ada Hyundai kereta juga di sini. Oke, kita akan jalan-jalan dari paling pojok sampai ke pojok sana untuk lihat apa aja mobil yang ada di sini. Tapi aku kali ini nggak full vlog, beda dengan vlog-vlog yang lain. Jadi ya gitu, kita akan lihat satu demi satu. Oke, di sini ada Mercedes-Benz, stiker warna merah dan overall standar. Dan di sini ada kodok GK5, mobil punya Agus, dan ini rencananya aku planningnya mau review sih. Cuman nggak tahu lagi nanti gimana janjiannya lagi. Aku jadi kepo dalamnya. Wah, asik. Oke, nanti kita bakal review lagi, nanti kita janjian lagi sama Agus, seperti itu. Sebelah kanan ada Mercy C-Class. Ada Mercy lagi di sini. Dan ada Lexus IS yang sudah pakai TE37 dan remnya gede banget, guys. Gitu. Ini overall ganteng sekali sih mobil ini ya. Nanti kita bakal minta izin review sekalian kalau boleh. Dan di sebelah kanan ada Toyota FT86 yang sudah menggunakan velg BBS. Oh ya, sudah pakai Airsus. Jadi makanya bisa statik seperti ini. Oh ya, setauku kalau Airsus yang dia sampai dalam itu bukan statik, dia ada nama lainnya lagi, bukan statik. Kalau statik dia pakai coilover. Di sebelah sini ada Civic FD. Kemarin kita habis review Civic Banana tapi belum kita upload. Ada BMW E46 dengan rem yang gede banget, menggunakan 6 pot. Di situ ada 2 Jimny dengan modifikasi BMW seri 5, Mercy SLK, asik. Kalau nggak salah kemarin nih dia juga ada di eventnya AMM. Ada Jimny juga di sini dan beberapa mobil Honda yang kemarin juga ada di AMM. Oke, kita lanjut ke sebelah kiri sini. Ini ada beberapa mobil yang menarik. Ada CLK 2 pintu dan ada BMW M2 Competition. Nah dia soundnya menggemburu banget. Sebelah kiri ada MX-5 Miata. Dan ada Lexus yang kemarin juga ada di AMM mobilnya. Sebelah kanan sini ada Jazz, ada BMW G20, dan ada diesel-dieselan di sebelah sana. Oh ya, kemarin ini juga ada di AMM, ya ini Little D. Ini merupakan Jimny yang sudah dimodifikasi. Dan sebelah sini juga ada Jimny lagi yang sudah dimodifikasi juga. Dan di sini ada Martini, salah satu icon dari Driving Santuy Club. Dia merupakan Suzuki Karimun yang menggunakan livery-nya full mirip dengan klub Martini. Sayangku Martini itu merupakan salah satu klub yang berdiri di pada tahun 19 berapa gitu, tapi dia sekarang klubnya udah tutup. Bukan klub ya, dia tim racing. Dan sekian untuk vlog hari ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe. And see you next time.